950 tahun. Nak 950 tahun baru wafat. Masa tu kalau anak dara 400 tahun umur. Anak dara. Neh. Ha. Budak-budak 140 tahun zaman tu. Neh. Ha, kita 60 70. Adang banyakkan kurang dah sekarang. Pasal apa? Moden canggih. Eh, 18 tahun kiok. Mana? Mati lemah. Dan boleh 6 tahun mati lemah. Nah, 23 tahun overdose heroin number 4. Faham? Ah ini zaman ni. Nah. 27 tahun kacing pil kuda. Faham tak? Molek-molek ada. Boih tubik ke hidung. Nah, ha ni pelik-pelik mati muda. Hak mati tua tak ada lah ni 120 80 90 kurang. Neh, 60 70. Lebih pada 70 bonus. Faham? Ha? Rata-rata gitulah. Tapi kalau kita diberi pilihan umur berapa kita nak hidup? Neh. Tik Mang. Ha, Tik Mang berapa dah sini? 73. Eh? 32. Oh, muda lagi. Ha. 32 berapa tahun lagi boleh hidup? Ha, tak tahu tak? Tak tahu. Marilah malaikat malam ni contoh. Tok Imam, Tok Imam. Ha, nak beri pilih ni umur Tok Imam. Ada dua pilihan. Tok Imam nak mati tahun depan ke umur 33 ke mati umur 83. Nak hak mana? Tak usah nak buat warak dah. Neh, mesti nak lebih. Neh, kita nak lebih. Neh, ha. Dah boleh ke umur nak panjang? Boleh. Tapi matlamatnya baik. Kita minta doa umur panjang supaya aku dapat menjadi hamba Allah. Nampak? Supaya aku dapat apa benda ni? Beribadah kepada Allah supaya aku sempat bayar hutang-hutang Allah. Kalau gitu boleh minta umur panjang. Neh, ada orang yang nak umur panjang bukan nak ibadah, nak cari harta. Neh, ha, aku ni rumah pun tak boleh lagi banglo. Nah, aku nak buat kebun, aku nak kontrak ni, kontrak tu baru aku nak mati. Neh. Baik. Kita tak tahu lagi umur kita bila dan berapa lagi. Kerana umur kita tidak dikira dengan tahun. Yang kira dengan tahun ni orang putih. Tapi orang Islam kira dengan nafas. Neh, sekali kita tarik, bila kita hembus, kemungkinan tidak boleh tarik lagi. Itulah umur kita. Faham? Ha, jadi tak kira lah umur kita panjang atau pendek, kita nak wahasuna amaluhu. Amalan kita baik. Amal baik benda. Yang pertama sekali iman dan Islam. Tidak ada lagi agama yang molek selain iman dan Islam. Batu. Nampak? Tak boleh kita kata semua agama baik. Perkataan ini batil. Faham? Ha. Mana boleh semua agama baik? Inna dina indallah al-Islam. Agama yang Tuhan redha hanya Islam. Dalam bab pegangan, dalam bab akidah, kita tak boleh berkompromi dengan agama lain. Dalam bab jual beli, nak buat projek, nak berniaga, tak apa. Kita boleh berurusan dengan bukan Islam. Tapi dalam bab akidah, hanya agama kita yang benar. Yang lain adalah karut pembohong belaka. Adakah benar agama lain jika suruh sembah berhala? Dia kata agama lain pun baik juga. Baik apa sembah berhala? Berhala tu batu je. Buat dengan seming. Capur dengan pasir. Letak kapur. Lomo cak. Ha, tu yang bodoh tu. Neh. Katanya Serina umur aku teringat aku masih aku zaman aku bodoh itu aku suka sama. Sahabat kata zaman bodoh masa mana pula. Dak dulu nah aku buat sendiri buah berhala. Berhala tu aku buat, aku buah tangan, aku buah kepala. Bila aku siap buat, aku sembah pula dia. Lepas tu aku takut pula ke berhala. Mana bodoh sungguh. Ha? Ha. Dia seming je kan. Dia panggil tukang-tukang berhala mari. Ha, dia pun tanya Tok Imam so. Ha, nak buat gua ni berhala? Ha, buat naik kau. Nampak? Ha, tangan kau ni. Ha, ni tangan lapang, ni tangan tujuh. Ha, ni tangan tengah macam ke... apa benda ni? Behesmeh. Macam-macam weseng. Tak? Ha, lepas tu cak mana pula? Ha, cak gini, gini, gini. Jadi Tuhan. Ni sembuh molek-molek ada. Nampak? Neh? Ha, ini karuk belaka-laka.
Neh, yang benar hanya agama Islam. Waktu kita Islam, maka kita ada satu nikmat yang sangat besar, yang tak ternilai. Apa kata kalau kita lahir dalam keadaan keluarga kafir? Macam kita bayang. Nah, kita lahir keluarga Islam. Kita lahir keluarga orang Islam. Mak kita Islam, ayah kita Islam. Cik bayangkan kita lahir itu mak ayah kita nama Kurupaya Karupile. Faham? Balik awal kita. Nampak? Toki kita pak ni atas lain, lahir lain atas lain. Balik awal kita, erik-erik kan. Nah, tiba-tiba kita lahir sebagai orang Islam, maka syukur banyak-banyak. Cara bersyukurnya ni lah. Nampak? Kita gunakan sedikit waktu untuk ingat tentang Allah, ingat kebesaran Allah, untuk rasa kasih sayang pada Rasulullah SAW. Nah, ini masalah orang buat kuliah tak mau mari. Nah, rata-rata dah kita tengok kelas layang ni, daripada Tambak Johor sampai ke nu utara Perlis, lala manusia ramai hok lala. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, dan sesungguhnya majoriti umat manusia telah pun lala, tak tahu apa ke benda. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia, mereka hanya pandai dalam bab dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun, mereka bodoh dalam bab akhirat. Sungguh daripada patah lidur hok selatang sekali naik sampai ke bukit kayu hitang di Perlis, rata-rata majoriti umat Melayu Islam telah dalam kelalaian. Dalam bab dunia pandai, dalam bab akhirat sama bodoh dengan lembu di dalam kandang. Dalam bab keduniaan mereka mahir, nah, tapi dalam bab akhirat, dalam bab agama, mereka hanya seperti mayat yang tak reti berkata apa-apa. Sungguh, kita tanya mayat orang mati. Nah, kita pergi kat mayat. Mayat-mayat, tanya se. Mayat senyap. Senyap tu mana boleh tanya. Nampak? Nah, rukun iman berapa perkara?